Oke, guys. So, jadi ini tadi kita setelah mencoba ke live streaming, tapi ternyata device kita tidak akan kuat. Jadi kita mencari solusi dengan cara merekod aja. Jadi bukan siaran langsung, tidak apa-apa ya. Siaran ulang. Ya, siaran ulang. Ya, yang penting bisa berjalan. Lancar. Ya. Oke, kita sedang menunggu Mobile Legends untuk load dulu. Jadi tunggu dulu. Nah, sekarang kita membuka ke match. Ya, belum. Saya sebenarnya tidak, bukan tidak, kurang suka Mobile Legends. Saya pemain CS:GO. Oh, saya juga pemain. Tapi ya jiwa saya Counter Strike. Jiwa saya game CS:GO, game offline. Tapi ini lancar ya. Coba tuh, nah kalau melihat match orang nih di gambar mata. Jangan itu, yang umum. Iya, umum. Kalau melihat MPL ya aja. Ini online? Iya. Bukan YouTube. Bukan. Kita lihat. Kita lihat pertandingan MPL yang orang lain lakukan. Ternyata lancar ya kalau perekaman itu. Kita lihat pertandingan MPL itu apa? Mobile Legend Premier League. Oh, Mobile Legend Premier League katanya. Oh, masalah. Channel live stream ya. Oh, ini enggak bisa langsung ke pemain ini. Ya, kan kita bukan itunya yang penyedia acaranya. Oh. Kalau misalnya itu custom kayak tadi, custom terus bikin match sendiri gitu. Kayak tadi lah sendiri ya, habis. Sudah kita testing main. Saya mau nyoba main dikit. Tapi ini sangat gimana gitu ya. Ini bisa bermain biasa bisa gitu seperti ini, tapi ketika ini tidak lancar gitu. Ketika merekod. Iya, ketika live streaming tidak lancar tapi rekod lancar. Aneh gitu. Coba custom aja, main custom. Ya, custom aja daripada pasti pengen sama malam. Bot. Ya. Klasik. Ya. Bot. Tambahin bot satu dari saya mencet ini aja. Oke. Okay. Mulai game. Ayo mulai. Nah, mulai aja langsung biar enggak lama. Cepat ya. Koneksinya ya. Iya. Ah, tadi mah mod gitu. Kenapa gitu mod ya? Yang lain folder itu. Saya sukanya Roger. Ya. Saya tuh bingung kalau di sini gimana cara kontrolernya, pencet-pencetnya. Kontrolernya, iya, gampang di sini mah. Oke. Okay. Aku melihat banyak sekali bangsa. Oke. Jadi nanti juga itunya apa? Itu pencet-pencetnya nanti dirubah lagi, habis ya. Iya. Jadi dari tadi kita sesuai. Oke. Okay. Jadi ada yang tertutup mic-nya. Widih, komputer pada kayak bro. Bruno aja pakai skin hero. Terus epic racing gun. Oke. Ini ada modus kayaknya. Ini enggak kurang ngerti saya ini. Kalau di CS:GO saya ngerti itu. Ada AWP, ada Magnum. Kalau saya lebih mengerti game offline. Karena game itu menyenangkan, apalagi yang kecil kayak berobat. Oh, oke. Okay. Saya lebih suka adventure, berpetualang. Kalau GTA. Saya lebihnya suka yang FPS, yang tembak-tembak itu. Oh, karena memang enak itu petualangan. Kalau game petualangan, bagi saya Persona. Persona boleh lah. Persona lebih itu. Persona tuh saya tuh banyak bicara gitu kayak penggemar. Iya, itu memang game cerita, meningkatkan skill Inggris kita gitu.
Iya sih. Ini komputer semua ya? Gimana cara ininya ini? Caranya mencet setianya gimana sih? Mau pakai itu? Gak bisa pakai apa? Iya, pakai mouse. Apa-apa? Itu yang pencet. Ya, kan lawan-lawan ini saya bisa. Jangan. Tegen dulu. Iya. Apa nggak boleh? Nah, intinya ini kalau pakai Roger itu bisa hybrid gitu, double gitu. Mundur. Tidak bisa pakai ini ya bos. Ya. Yeah. Tidak bisa pasang Indiana John. Yeah. Cuk. Enggak bisa. Udah lah, ini aja dulu. Tekan dulu. Tekan bagus tuh, Kal. Iya, tekan juga pernah dulu, lama. Udah pernah pakai Warrior. Jangan. Aduh, saya tidak bisa main ini. Pernah sih tamat zaman main ya, tapi yang belum pernah itu kan kekuasai semua, cuman belum pakai Jinpachi. Jinpachi udah pernah pakai Power Breaker dulu. Pernah pakai Power Breaker itu yang bisa makan orang itu ya. Sini kok malah wah nge-freeze sih. Enggak saya malah kepencet ininya. Pencet rumah. masuk lagi shock ya. Nah, kok malah? Ya enggak. Biasa. Waduh. Ya, sok lagi. Ya, lagi. Ternyata bukan ini ya. Ya, ganti cepat aja. Ternyata bukan masalah koneksi internet ya. Bukan masalah PC-nya. Berarti masalahnya dari internet kita. Ya, PC-nya udah bagus, lancar. Kan kalau game tanknya harus memang harus cepat mungkin, tanknya di jungler harus cepat. Ada peraturannya, ada gold miner. Iya, jadi cari uang yang banyak ya buat upgrade skill. Iya, karena kan kita jungler mungkin dong. Oh, ini jungle ini? Iya. Kalau jungler itu saya juga belum gitu paham, gue anak masih banyak yang lebih jago gitu, orang-orang mau dapat dia. Put mana sih? Oh ini tuh ayo yang beri jago. Woi yang turun tuh masuk. Ini gak biasa. Bisa pakai keyboard? Bisa. Itu? Ini? Gak tahu. Oh. Udah pakai itu. Udah itu, mouse. Oh, J nya itu cuma PG. Bukan ini.
Kan. Nah, kalau bunuh Lord itu Lordnya muncul lagi gitu. Ini mah creep ini mah. Bukan creep namanya tuh apa ya? Power mah nanti yang gitu. Nah, yang ini namanya Turtle. Buat uang. Iya, farming uang sama Haikal suka farming. Saya mah dulu main promo saja, ngabisin turret ini biar cepet tamat. Oh dulu emang metanya kayak gitu, farming. Nah, cuman nggak, saya sekarang nggak terlalu jauh fokus farming dulu dan tidak. Kalau sekarang metanya meta farming. Jadi jangan yang gendong. Kalau dulu mah semuanya gendong. Retribution. Wih. Keburu. Ada kagok. Ya, ini lama ini mas. Ya. Bisa diedit dah. Bisa keluar sendiri nggak? Di ini. Ya sudah. Sudah kita upload ke YouTube. Ya. Oke. Mungkin selesai dulu ya. Oke, kita ini close. Nah. Oke, kita ke winner. Thank you ya guys. Dadah. Subscribe.